Kemudian bila dah tubuh kumpulan ni, saya namakan luar rakan pasar yang terdahulu. Saya kira tak kurang daripada 10 majlis perkahwinan ni kita telah hadir. Okey, kemudian timbul pula hasrat untuk kita bersua muka sambil belajar. Jadi atas anjuran admin 2 kita, Puan Norma ni, kita mengadakan perjumpaan di Kajang sambil-sambil makan sate Kajang. Kemudian kita buat lawatan ke projek cendawan tiram di Ulu, di Jendram Hulu. Itu kita punya lawatan pertama 15 kali untuk pemurnian pantun. Bagaimana pantun-pantun daripada rakan-rakan yang masuk dalam WOM LRP yang telah dipilih ke dalam slide, kita buat di Taiping sekitar Mei 2014 itu. Lagi lebih kurang 6-7 bulan lepas akhir. So, selepas itu kita dalam bulan puasa, bulan Ramadan, kita buat kembara zon tengah. Di sini kita buat di RPDA bersama-sama dengan anak-anak yatim, RPDA, anak-anak yatim, Rumah Bakti, Dato' Harun. Buku kita telah pun siap. Kita buat lawatan, buat perjumpaan selama 5 tahun hari ini. Di situ kita perkenalkan buku kita kepada masyarakat. Alhamdulillah dapat sambutan. Bos kita pun sesak juga selama 2 hari dengan menyuarakan nak berjumpa. Sebelah timur, tinggi di angkasa, sekawan angsa datang berbondong. Kita bermadah, berpantun dan seloka, peninggalan bangsa tetap didokong. Saya Mansur bin Osman, ini satu saya rasa ramai yang dah kenal ya. Jadi telah ramai juga yang kata founder lah, grup LRT ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada 3,000 lebih ahli yang telah menjadi ahli. Dan saya rasa-rasa sekitar 10% yang aktif berinteraksi di alam maya Sabah nanti. Terima kasih. Saya Norma binti Ibrahim, di Facebook Norma Ibrahim, dan saya sebagai pembantu pada Tuan Haji kepada Mansur atau lebih popular dengan nama MO. Itu saja. Saya Afifi Ahmad, nama samaran dan nama betul. Ada orang kata nama samaran kan. Itulah nama sebenar saya.
Nama sebenar saya Siti Zaliha Abdul Hamid. Nama Facebook Siti Zaliha. Tapi sejak saya join LRP ni, mereka bagi saya Seti, S-E-T-I. Masa tu polis mungkin salah eja kot. Nama saya Jalimah Binti Jarudin. Kalau umur lebih dari 60 tahun ni, panggil saya Kak JJ lah ya. Kalau korang tu tak apa panggil JJ. Saya Farida Syamsuddin. Begitu juga nama di dalam FB. Saya mengelolakan pantun suka-suka. Saya Zamri bin Mat. Nama FB saya pun Zamri. Nama saya Husein Bertalib. Saya berasal daripada New Zealand. Dibesarkan di Johor dan bertugas di Melaka. Kahwin dengan Wan Kelantan. Saya bukan Melayu sebenarnya. Saya kacukan. Bapak saya Jawa, mak saya Arab. Jadi saya ingin berjalan. Nama saya Haji Zainal bin Dahan. Nama saya Abdullah bin Abur. Nama pena saya Mata Putih. Dan juga Abdullah. Kalau terjumpa, itulah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Haji Saidun bin Haji Ibrahim. Nama SP Saidun Ibrahim. Saya berasal dari Kolonili Bispahang, Kemudian Berjerah Rembang Negeri Sembilan. Masuk suku. Jadi saya Noaina binti Makno dan FP Noaina aja. Kenalkan diri saya melalui pantun Terbang-terbangan si guru-guri. Terbang bersiar bersama mabuk. Nama Dina Osman nama diberi. Jaya Dinar nama Fesku. Saya Rohaya Mansur daripada Kuala Lumpur. Kawan pada Puan Farida. Saya Kamal Sina Sarkam. Nama Facebook pun Kamal Sina. Nama saya sebenar Salmah binti Uyuk. Dan dalam FB saya terkenali sebagai nama Star KC. Saya Zaharani Budiaya. Nama rakan Facebook Ani Ahmad. Saya Salvia Baiman. Jangan lagi. Saya Sabia binti Jaafar. Nama Facebook saya pun Sabia binti Jaafar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafsa binti Rashid. Saya Zaira Hadis. Saya Raudha binti Muhammad Sam. Saya tidaklah popular dalam pantun sebab saya Rota Hassan. Nama Facebook. Nama biasa, nama dalam IC Rusilawati Haji Mulyati. Saya Aziza binti Ibrahim. Nama Facebook saya Izzah Dija. Saya Noris Nazma. Nama dalam IC Nur Azizi Noris binti Yadi. Saya Muhammad binti Ali Wahid. Berasal dari Kampung Perak. Assalamualaikum. Saya Indra Giza berasal dari KL. Itu saja. Nama saya Siti Rupiah binti Selamat. Tapi kat Air Facebook saya pakai Siti yang saja. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di bawah tangga. Makan sirih mengenyang tidak, tanda budi dengan bahasa. Saya Mama Hamizi bin Ghazali. Nama Facebook Hamizi Razali. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di bawah tangga. Makan sirih mengenyang tidak, tanda budi dengan bahasa. Saya Mama Hamizi bin Ghazali. Nama Facebook Hamizi Razali. Berasal dari Perak dan seorang isteri. Tapi bila duduk macam ni macam malu tiga. Saya Dr. Jumida binti Anyas. Seorang doktor perubatan dan punya klinik di Kajang, Pusat Perubatan Julia. Saya tak pandai berpantun tapi tak tahu macam mana boleh termasuk jadi member kan. Siapa yang masukkan tak tahu. Jadi saya Saya Pak Kuk. Nama saya Kamaruzaman bin Osman. Jadi memang ada ramai yang tanya apa yang dipikirkan sangat mangkuk.
Jadi keturunan saya memang daripada Pagar Ruyung, nenek moyang saya keturunan Gajah. Jadi untuk mengakhiri pengenalan diri saya, dua rekat pantun. Pokok kuini di pohon nona, di tepi sawah berbuah sarat. Pertemuan ini sungguh bermakna. Semoga afwah terjalin erat. Duduk sidara di tepi langkang, berkain kembayat indah buatan. Sambutan mesra yang Tuhan berikan sepanjang hayat takkan dilupakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ku. Ini Pak Ki pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamai, terima kasih kepada Kota Iman. Ataupun dukun buaya sebelah. Kerana naik-naik tumbuh dulu, relax lah Pak ni, Kota Iman. Saya selalu slow dengan dia dalam Facebook, memang nama saya itulah. Saya suka slow. Nama saya Burhanuddin bin Ismail, nama penuh. Tapi dalam FB saya mana-mana pun Burhan Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkifli Haji, nama di Facebook, nama sebenar Haji Zulkifli. Jadi bila Pak Utih ni masukkan nama saya dalam apa LRP, saya pun terperanjat juga. Nama aku ada. Saya Muhammad Hatta bin Ali. Nama dalam Facebook Muhammad Hatta, berasal daripada Kampung Sarang Boya. Yang mengenalkan saya kepada Arabi, Potih saya ni, sawang satu kampung dengan saya. Saya pesara UiTM Shah Alam, bagian perpustakaan. Dan akhir sekali, buah cepedak di luar pagar, campak sebiji dalam paya. Kalau tuan pergi ke muar, singgah dan duduk Sarang Boya. Nama saya Syahrul Masim. Facebook pun Syahrul Masim, dalam RRP pun Syahrul Masim tak ada, tak ada. Tapi kalau yang lama-lama tu saya dulu ada blog yang panggil EP lah dulu. Dan saya dulu juga masuk dalam kumpulan Isasra. Saya ni sebenarnya orang sains, tak berminat dalam sastra pun. Jadi memang tak reti nak buat pantun, macam ni tak pandai. Cuma bila dah ada orang kata teman-teman yang bergiat dalam pantun tu, dapatlah tempias mereka kan. Tempias tu lah dapat tulis. Tapi alhamdulillah tulis-tulis tu masuk juga dalam buku. Dapatlah tu buku. Dulu ada juga masa dalam kumpulan Isastra, saya tulis haiku, iaitu pantun Jepun. Dapat hadiah juga. Saya tu jenis orang kata macam pioneer lah. Bila dah dapat hadiah malah nak tulis. Sama juga macam dengan pantun ni dah kata boleh dah kena sekarang lah, membership dah ramai. Kita pun main pantun suka-suka ya. Yang serius-serius tu kita tak main sangat lah. So pantun yang boleh suka-suka tu, rapu-rapu tu boleh lah. Okay. Jadi saya memang aktif juga dalam kumpulan ni, walaupun dari belakang lah. Mana bila ada wali mata ulus tu, kita selalu join lah. Jadi kalau dalam gambar-gambar di putar kahwin, warna-warna memang ada lah terselit-selit sana sini. Jadi saya sungguh sudah gila hari ni dapat berjumpa dengan kawan-kawan daripada Selatan. Kita ramai muka-muka yang tak pernah jumpa. Baru jadi semoga silaturahim atau ubah antara kita ni berpanjangan. Dan semoga persatuan RRP ini berkembang dengan jayanya. 10 minit smoking break. Nama saya sebenarnya Sulaiman bin Daud. Nama Facebook mula-mula Potih SD Alha. Kena hack tukar Otaiman. Kena lagi Sulaiman Haji Sulaiman Daud ya. Kena lagi hack. Sekarang ni Sulaiman Alha. Kalau balik ni hack saya tutup. Okey. Yang satu lagi kita lihat ni macam ini, Batma Merah terendam di Kuala, berenang di Tasik, tutung sekawan, sukma gundah memendam rasa, mengenang nasib untung badan.
Saya selalu kalau mantu-mantu saya ada banyak. Saya pakai Fatma. Fatma ni tahu tak apa dia Fatma? Bunga teratai lah. Tadi Fatma ni nama, dia panggil nama klasik ataupun Sanskrit ni, saya tak tahu bahasa Sanskrit. Jadi Fatma ni kebetulan dulu saya waktu di Indonesia selalu saya ada kumpulan, dia panggil kumpulan spiritual saya, kita ambil Fatma tu nama dia, nama pertubuhan tu Fatma. Jadi Fatma ni adalah bunga teratai. Bunga dan bunga teratai ni satu bunga yang banyak kaitan dengan spiritual. Kalau orang Buddhis kan dia pakai bunga teratai juga. Jadi kita juga boleh mengambil bunga teratai. Dan saya suka itu sebab saya selalu nanti boleh saya gunakan sukma. Sukma ni sebab tu bila Fatma tu kita dalam maksudnya kita panggil sukma. Sukma juga adalah bahasa klasik untuk hati, jiwa kita juga sukma. Jadi saya sharing di sini maknanya untuk besok ni kita nak cipta pantun-pantun yang apa yang ada touching kata orang kan. Pertama kita kena masuk level alpha. Yang kedua kita kena cari kata-kata yang istilah bahasa-bahasa mungkin yang lama kita perkenalkan balik. Saya sebab tu hanya Fatma orang tak faham tak apa, tapi lama-lama kita tunjuk gambar bunga dia orang tahu lah kan simbol dia. Jerat denat di ladang kusuk, keladi serai hatuan habis musnahnya. Ibarat anak sedang musuh, bila lagi cerai apa daya. Pepaya di hutan tidak berisi, hampa direbut si orang Jawa. Budaya kutuan usahanya habisi. Seladangku hitam manis, hitam manis, yang hitam manis, pandang tak jemu, pandang tak jemu, yang hitam manis, pandang tak jemu, hitam manis, hitam manis, yang hitam manis, parasmu jadi kuat hatiku. Pergi ke tanah lembah besar yang diperlukan sini di lembah gemuruh dan rasa di waktu bulan terang cuaca. Ku pejam mata tapi tak lena, yang hitam manis teringat pandang pertama.